Selamat Tahun Baru 2021 bagi kita semua. Salam dari kami untuk Bapa Ibu Jemaat Uria Kristen Batak Protestan yang mengikuti awal tahun 2021 ini. Salam dari kami bagi kita semua. Oras, tahun 2020 yang lalu merupakan tahun pergumulan dan banyak tantangan yang muncul karena COVID-19 yang melanda dunia. Tetap kita bersyukur Tuhan beserta kita hingga kita bisa melalui tahun 2020. Saat ini di Eropa dan negara-negara di dunia ada tantangan baru, gelombang kedua COVID variant yang lebih menular. Mari kita memohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menyertai kita semua dalam masa sekarang dan yang akan datang. Juga kita memohon kepada Tuhan kecukupan, nafkah pencarian, tubuh sehat dengan pengharapan dari Tuhan untuk masa depan. Tuhan memberkati tiap langkah kita di mana saja kita berada di tahun 2021 ini. Amin. Dunga besar panondangi Yesus Kristus si nama nunangi hagulapon. Lamar gogo mahita sude siandat dana remaja naposo ama dohon ina songoni inang akan tua-tua nami asa dibegasan gogo siantuani ita manuluhon sahit sorimago COVID saprusia. Jala asa totong hita dibegasan hai pason dina maula ulaon dengan pacarian dohot pandaraman aka yanakotta dengan masih ajar songoni nang dan danak na met-met asa simbu-simbur magodang dibaini marpos ni roha mahita tutuata unang adong nanggo sada hita nama biar mandalani pardalanan ningolutta di tahun 2021 alai totong ma dibegasan gogo dohot las ni roha siantuani sahalinai udah kami selamat tahun naim baru madita saluhutna tuata mah mama sumasu hita. Amin. Happy New Year 2021 to all of us. We are still in the midst of the threat from COVID with the second wave COVID variant that has evolved from Europe and South Africa. To the third generation young adults and children amongst us, let us be mindful of the challenges ahead of us. Let us always go to God in prayer for our families, seeking His protection and praying for strength and wisdom to overcome challenges ahead. Let us be thankful with what we have and heed His calling to serve Him in all that we do. May the Lord bless us as we continue to faithfully follow Him always. Amen.